Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami MPA Channel, membahas seputar pembangunan rumah, progres pekerjaan, dan berbagi ilmu. Sebelum berlanjut ke pembahasan, bagi yang belum berlangganan, silakan berlangganan dengan cara menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian dapat terus update seputar pembangunan rumah. Di kesempatan kami kali ini, kami akan membahas pengertian baja WF beserta kelebihan dan kekurangan yang telah kami rangkum dari berbagai sumber. Di sini kami akan mengabarkan terlebih dahulu progres pembuatan kelas ini. Untuk progres yang pertama, di sini sudah terbangun dinding yang kokoh dan juga sudah melewati proses plesteran dinding. Kemudian untuk progres pekerjaan yang terbaru, di sini kami sedang memasang baja WF untuk mengganti balok yang akan memikul beban lateral atau beban yang searah permukaan bumi. Baja WF atau baja wind flange adalah struktur baja yang dirancang memiliki ketahanan tekan dan tarik yang sangat tinggi terhadap berbagai beban, termasuk beban vertikal, horizontal, perbedaan suhu, getaran, dan sebagainya. Dalam sebuah bangunan baja, selalu ada unsur-unsur yang berfungsi untuk menahan gaya gravitasi dan gaya ratelar. Oleh karena itu, baja WF menjadi elemen struktur yang memiliki batas yang sempurna dalam menahan beban tegak lurus dan lentur. Sebagai salah satu bahan bangunan yang banyak dipakai, hal ini dikarenakan bentuknya yang mampu menahan bobot yang cukup berat dan membantu proses pembangunan. Baja WF ini tentunya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan yang pertama adalah proses instalasi berlangsung dengan cepat di lapangan. Yang kedua, mudah disambung dengan las. Yang ketiga, komponen strukturnya dapat digunakan lagi untuk tujuan lain. Yang keempat, struktur permanen sehingga tidak sulit dalam pemeliharaan. Yang kelima, ekonomis dan mengurangi waktu konstruksi. Dan yang terakhir, fleksibilitas tinggi, sehingga bangunan yang dibuat dari rangka ini menjadi lebih kuat dan tidak mudah runtuh. Selanjutnya adalah kekurangan baja WF. Kekurangan yang pertama adalah bahan dari baja lebih rentan terhadap api, sehingga kekuatannya menurun saat terkena api dan perlu alat pelindungan khusus. Yang kedua, membutuhkan biaya yang tinggi. Yang ketiga, memiliki kerentanan terhadap tekuk. Dan yang terakhir, biaya pemeliharaan relatif tinggi. Cukup sekian pembahasan kami kali ini. Untuk pembahasan yang lain akan kami sampaikan di video selanjutnya. Tetap ikuti terus channel kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol notifikasinya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti kami dari awal hingga sekarang. Mudah-mudahan kami dapat selalu memberikan manfaat untuk kalian semua. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.